Oh ja. Ah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Mosul 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata yang berlatar belakang di Irak di sebuah kota yang bernama Mosul, menceritakan tentang tim elit kepolisian Irak yang bernama SWAT Niniwe yang berjuang melawan ISIS tanpa istirahat dan pantang mundur. Di sini ISIS dikenal dengan sebutan DES. Mereka berusaha melarikan diri usai masa pendudukannya di Mosul yang mereka isi dengan pemerkosaan, penyiksaan, serta pembantaian barbar. Dalam perburuannya, tim SWAT banyak membunuh para teroris ISIS tersebut sehingga mereka sangat ditakuti. Dan bahkan hanya tim SWAT yang tidak akan ditawari tauba, yaitu kesempatan bertobat dan bergabung bagi pihak keamanan Irak yang tertangkap oleh ISIS. Jika anggota tim SWAT berhasil mereka tangkap, maka akan langsung dibunuh. Kisah emosional ini mengikuti tim tersebut saat mereka melawan kelompok teroris ISIS untuk mengakhiri serangan dan penindasan di rumah mereka. Film ini berusaha untuk memberikan pandangan yang mendalam saat pengejaran tanpa henti yang mereka lakukan dan perjuangan mengerikan yang mereka lalui, serta kisah pilu kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan tiga orang polisi Irak sedang baku tembak dengan kelompok teroris ISIS. Mereka terdesak di sebuah bangunan dan terus bertahan hingga amunisi mereka habis. Sementara itu pasukan ISIS semakin mendekat. Mereka hanya bisa menggunakan pisau dan pecahan botol untuk bertahan. Terlihat di sana juga mereka sudah mengamankan dua anggota ISIS yang berhasil mereka lumpuhkan. Lalu tiba-tiba terdengar rentetan suara tembakan dari luar. Kemudian Kawa memanggil pamannya. Namun ternyata pamannya telah tewas. Setelah itu Kawa keluar sambil mengangkat tangan, dan ternyata mereka diselamatkan oleh tim SWAT yang saat itu tengah memburu para teroris ISIS. Jamal seolah tak percaya melihat tim SWAT yang masih hidup, karena berita yang beredar menyatakan bahwa semua anggota tim SWAT telah tewas. Dua anggota ISIS yang tertangkap juga terkejut mengetahui mereka masih hidup. Mayor Jasim yang merupakan pimpinan tim SWAT menanyakan kenapa ada polisi lokal berada di sana. Jamal mengatakan bahwa mereka menangkap ISIS karena mereka menyeberang dan menjual narkoba yang nantinya akan ditukar dengan amunisi dan senjata. Mayor Jasim lalu bertanya kepada Kawa, sudah berapa lama dia menjadi anggota polisi? Dan ternyata Kawa baru bergabung selama 2 bulan. Mayor Jasim lalu mengatakan bahwa dia sudah bertarung dan berperang dengan sangat baik. Setelah itu, tim SWAT kemudian mengangkat kedua anggota ISIS yang telah tertangkap tadi. Mereka lalu menggorok leher anggota ISIS itu tanpa ampun sambil merekamnya. Kemudian Mayor Jasim membuka sebuah daftar nama yang dia bawa. Di dalam daftar nama itu berisi orang-orang yang terlibat atau bergabung dengan ISIS. Dia lalu menanyakan nama lengkap Kawa dan Jamal. Kawa menjawab bahwa dia sama seperti mereka yang juga merupakan anggota polisi. Mayor Jasim lalu menunjukkan daftar nama yang ternyata banyak anggota ISIS yang juga merupakan anggota kepolisian. Setelah dicek, ternyata mereka tidak ada di daftar nama tersebut. Mayor Jasim lalu bertanya apakah ada anggota keluarga mereka yang mati dibunuh oleh ISIS. Kawa mengatakan bahwa pamannya baru saja mati karena pertempuran tadi. Dia kembali menanyakan, apakah Kawa sudah menikah? Kawa menjawab kalau sudah menikah dia pasti tidak akan berada di sini. Namun entah kenapa, seorang anggota tim SWAT yang bernama Walid tersinggung mendengar jawaban tersebut. Dia berdiri dan ingin menghajar Kawa, namun ditahan oleh Mayor Jasim. Setelah itu, Mayor Jasim mengambil sebuah topi tim SWAT dan memberikannya kepada Kawa sebagai tawaran untuk bergabung menjadi anggota tim SWAT. Kawa bertanya apakah Jamal juga ikut. Mayor Jasim menjawab tidak. Hal itu karena Jamal tidak pernah dilukai oleh ISIS dan kehilangan keluarganya oleh mereka. Kawa masih ragu untuk menerima tawaran Mayor Jasim karena dia masih belum terlalu mengenal siapa mereka sebenarnya. Mayor Jasim lalu mengatakan bahwa merekalah yang telah menghabisi orang-orang yang telah membunuh pamannya.
Mendengar itu, akhirnya Kawa pun mengambil topi tersebut. Mayor Jasim kemudian memerintahkan mereka untuk segera pergi. Jamal mengatakan bahwa dia akan membawa jenazah pamannya. Kawa diberikan baju tim SWAT, rompi, dan senapan, lalu pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan, Kawa bertanya kepada Walid apa misi mereka sebenarnya. Namun, Walid tidak menjawab pertanyaannya dan mengatakan jangan sampai Kawa mengacaukan misi mereka. Mereka terus bergerak kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan. Setelah memastikan tempat itu aman, mereka kemudian beristirahat di sana untuk melepas lelah sejenak. Kemudian, Mayor Jasim membagi uang hasil rampasan dari para teroris ISIS yang telah mereka bunuh. Kawa yang duduk di jendela bersama seorang anggota tim kembali menanyakan apa misi mereka sebenarnya. Namun, dia masih belum mendapatkan jawabannya. Setelah itu, mereka berdua pun mendengarkan lagu bersama. Namun tiba-tiba Kawa mendengar suara mobil. Dia kemudian melihat keluar jendela bersama Mayor Jasim. Ternyata mobil itu adalah milik Jamal. Terlihat Jamal melempar bom asap sebagai sebuah tanda. Lalu tidak lama kemudian datang sebuah mobil dari belakang dan tiba-tiba mobil tersebut meledak. Mayor Jasim berteriak agar mereka menunduk. Namun karena tidak mendengarkan aba-aba dari Mayor Jasim, salah satu anggota tim SWAT yang berada di jendela tadi terkena ledakan tersebut, yang membuatnya tewas saat itu juga. Melihat itu, Mayor Jasim marah kepada Kawa, namun dia berhasil ditenangkan oleh anggota tim SWAT yang lain. Mayor Jasim mengambil HP milik anggota tim SWAT yang tewas tadi dan memberikannya kepada Kawa. Setelah itu, mereka membawa jenazahnya ke dalam mobil dan mendoakannya. Mereka kemudian berkumpul, merencanakan rute untuk pergi ke suatu tempat. Ada dua opsi rute yang bisa mereka lewati, yaitu jalur tercepat yang melewati bagian kota yang paling berbahaya, atau melewati jalur aman yaitu pos pemeriksaan oleh polisi federal. Namun mereka harus menyuap polisi yang berjaga di sana. Setelah mempertimbangkan keselamatan tim, mereka akhirnya memilih untuk melewati pos pemeriksaan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan dua orang anak yang sedang mendorong kereta jenazah ayahnya. Mayor Jasim mengajak mereka untuk ikut ke perbatasan bersama tim SWAT. Namun sang kakak menolak karena dia telah berjanji untuk memakamkan jenazah orang tuanya. Karena keteguhannya itu, akhirnya hanya adiknya yang ikut bersama tim SWAT. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pos pemeriksaan. Di sana mereka diperiksa oleh polisi federal. Dengan sejumlah uang, mereka menyuap polisi tersebut. Setelah itu, mereka menurunkan jenazah anggotanya yang telah tewas agar bisa diurus dengan layak bersama para jenazah tentara lainnya. Kawa kemudian bertanya mengapa mereka perlu menyuap polisi federal untuk melewati pos pemeriksaan. Dia bingung kenapa pasukan elit melakukan hal tersebut. Namun, dia tidak mendapatkan jawabannya. Dan salah satu anggota tim mengingatkan agar Kawa tidak terlalu banyak bertanya. Sementara itu, Mayor Jasim mencari keluarga untuk menitipkan anak kecil yang mereka bawa tadi. Lalu tiba-tiba ada seorang polisi federal yang mengenali mereka. Dia mengatakan bahwa atasan tim SWAT mencari mereka dan mengira mereka semua telah tewas. Mayor Jasim yang mendengar hal tersebut kemudian menghampiri polisi itu dan mengatakan agar dia berpura-pura tidak pernah melihat tim SWAT, serta mengancamnya agar tidak pernah memberitahu keberadaan mereka. Setelah itu, tim SWAT melanjutkan perjalanan. Terdengar radio dari ISIS yang menghubungi mereka. ISIS melihat mereka berkeliaran di kota dan menanyakan apa yang mereka cari, namun tim SWAT mengabaikannya. Kawa mencoba berbicara dengan mereka, namun dia diacuhkan. Dia kembali bertanya apa tujuan mereka sebenarnya. Namun dia kembali tidak mendapatkan jawabannya. Kawa lalu membuka HP milik anggota tim SWAT yang telah tewas tadi dan melihat foto-foto ISIS yang telah mereka habisi. Salah seorang anggota tim kemudian menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan saudara dari anggota tim yang telah tewas tadi digorok lehernya oleh ISIS. Dan semua foto tersebut adalah bukti bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik dan semua dokumen itu akan diberikan kepada keluarganya. Kawa kemudian bertanya, apakah yang mereka lakukan adalah untuk balas dendam dengan membunuh semua ISIS yang mereka temui tanpa ampun. Namun sekali lagi tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Mereka tiba di perbatasan dan memasuki area berbahaya yang dikuasai oleh ISIS. Di sana tampak banyak warga yang berbondong-bondong keluar dari daerah tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah belakang warga sipil. Tembakan itu berasal dari pasukan ISIS yang dengan sengaja menembak warga sipil karena mereka pergi mengungsi. Tim SWAT berusaha memberikan tembakan perlindungan. Lalu tiba-tiba seorang sniper ISIS berhasil menembak anggota tim SWAT yang bernama Ter hingga membuatnya tewas seketika. Setelah mengetahui posisi sniper tersebut, tim SWAT kemudian melancarkan serangan balasan. Kawa, Walid, dan Mayor Jasim menyergap anggota ISIS yang berada di atas bangunan. Kedua anggota ISIS tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan.
Setelah mengamankan lokasi tersebut, mereka bertiga mengawasi daerah sekitar. Walid menunjukkan kepada Mayor Jasim sebuah gedung berjarak 2 km yang akan mereka tuju. Mereka kemudian mencari rute yang cukup aman agar bisa sampai di gedung tersebut. Sementara itu, di balik tembok, Kawa melihat seorang ibu menangis karena anaknya yang masih kecil tewas tertembak oleh ISIS. Setelah itu, dia kemudian mengambil foto selfie dengan seorang anggota ISIS yang tergeletak. Namun ternyata dia belum mati. Melihat itu, Kawa langsung mengambil kapak yang ada di punggungnya dan hendak memenggal kepala ISIS tersebut. Namun Mayor Jasim melarangnya. Dia sengaja melarang Kawa membunuhnya agar ISIS tersebut mati menderita. Setelah itu terdengar suara azan berkumandang. Mayor Jasim menyuruh Amir menjadi sniper untuk berjaga. Lalu mereka mulai sholat secara bergantian. Namun ketika Mayor Jasim baru saja akan mulai, Walid memanggilnya karena dia melihat ada pusat komando ISIS berada di daerah tersebut. Salah seorang anggota mengusulkan untuk meminta serangan artileri melalui temannya yang berada di operasi gabungan. Dia bisa mengirim koordinat dan menyuruh Amerika mengebom dengan artilerinya. Namun Mayor Jasim menolak karena tim pusat sudah pasti akan menolaknya. Selain itu mereka akan tahu jika pasukan SWAT masih hidup. Mayor Jasim juga meminta untuk tidak membahas Amerika lagi. Jika mereka ingin menyerang ISIS, maka mereka harus melakukannya sendiri, walaupun hanya dengan 10 anggota yang tersisa. Dia meminta Walid yang akan mengambil keputusan, sehingga terjadi perdebatan kecil di antara mereka berdua, yang akhirnya Walid memutuskan untuk menghindar dan tetap tidak terdeteksi. Lalu tiba-tiba terdengar suara drone di atas mereka. Drone tersebut menghantam mobil pasukan SWAT. Mereka siap siaga karena ada drone lain yang datang. Kemudian terdengar suara tembakan dari arah gedung lain yang menembak jatuh drone tersebut. Ternyata dari gedung sebelah terdapat pasukan militan Iran yang juga memburu ISIS. Mayor Jasim kemudian menawarkan barter amunisi AK-47. Namun mereka ternyata menggunakan senapan gizi dan masih banyak memiliki senjata. Milisi Iran tersebut lalu mengatakan bahwa mereka memiliki banyak amunisi AK-47 yang mereka gunakan dalam keadaan darurat. Dan dia hanya mau barter amunisi dengan rokok. Mayor Jasim pun setuju karena kebetulan mereka memiliki banyak rokok. Mayor Jasim lalu membawa beberapa kotak rokok kemudian masuk ke dalam markas pasukan milisi Iran tersebut. Di dalam terjadi tawar-menawar yang cukup menegangkan dengan perdebatan di antara mereka berdua. Hingga akhirnya mereka sepakat satu kotak rokok untuk satu kotak amunisi. Setelah itu, komandan militan Iran itu menyuruh Mayor Jasim melihat tawanan mereka. Siapa tahu Mayor Jasim mengenalinya. Mayor Jasim melihat satu persatu wajah mereka dan menemukan salah satu tawanan itu adalah Jamal. Melihat itu, Kawa kemudian disuruh masuk dan melihat temannya tersebut yang ternyata adalah pengkhianat. Hal itu membuat ketegangan kembali terjadi, karena Mayor Jasim ingin membawa Jamal. Akan tetapi milisi Iran menolak, hingga terjadi perdebatan yang cukup menegangkan. Kawa yang tidak terbendung emosinya mengambil kapak, kemudian dengan tanpa ampun dia menghujamkannya ke kepala temannya tersebut. Seketika itu juga suasana menjadi hening, dan mereka melanjutkan negosiasi barter amunisi. Sebelum pergi, Walid menawarkan hokah dan memintanya untuk ditukarkan dengan RPG. Milisi Iran pun setuju, akan tetapi mereka hanya memberikan satu misil saja. Mayor Jasim lalu bertanya kenapa Walid menukarkannya dengan RPG. Walid mengatakan jika ingin menghancurkan markas ISIS, maka dibutuhkan senjata yang lebih kuat daripada peluru. Dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menyerang pusat komando ISIS. Di perjalanan, Mayor Jasim mengatakan kepada Kawa alasan mereka selama ini lari dan tidak mendapatkan suplai amunisi serta bantuan dari pusat. Yaitu ternyata sebelumnya dalam suatu misi mereka diperintahkan untuk mundur dan akan dikirimkan ke desa terpencil agar tidak lagi berperang. Namun tim SWAT yang telah memiliki misi khusus akhirnya memutuskan untuk tidak menghubungi markas pusat dan fokus pada misi yang telah mereka rencanakan. Kawa kemudian memotong perkataan Mayor Jasim dan mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan alasannya tersebut. Dia hanya ingin mengetahui apa yang harus dia ketahui di waktu yang seharusnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang oleh ISIS yang telah memblokade jalan dan baku tembak pun terjadi. Dalam pertempuran itu, Amir tanpa sengaja menembak Yones dari belakang tepat di kepalanya ketika dia hendak maju ke depan.
Kemudian Walid yang melempar granat, namun akurasi lemparannya tidak terukur sehingga granat tersebut memantul kembali ke arah mereka, yang mengakibatkan Kawa terkena ledakan granat itu di bagian wajahnya. Akhirnya mereka berhasil menghabisi anggota ISIS tersebut dan mengobati luka Kawa. Tampak Amir yang sangat menyesal karena merasa sangat bersalah tanpa sengaja menembak Yones. Setelah itu mereka bergegas pergi dari tempat itu untuk kembali melanjutkan misi dengan berjalan kaki menyusuri gang-gang di setiap bangunan. Saat sedang menyisir sebuah gedung, mereka bertemu sekelompok ISIS yang tidak menyadari kedatangan mereka, dan baku tembak jarak dekat pun tak terhindarkan. Tim SWAT yang sudah piawai dalam medan pertempuran dan selalu siap siaga dalam setiap situasi dengan tanpa ampun menghabisi seluruh anggota ISIS tersebut yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Namun sayangnya dari serangan itu mereka harus kehilangan satu anggota mereka lagi yang bernama Razak. Dan Sinan juga terluka di bagian perutnya. Mereka segera mengobati luka Sinan dan setelah itu kembali melanjutkan misi. Akhirnya mereka sampai di pusat komando ISIS. Anggota ISIS tersebut tampak sedang mengangkut amunisi di area terbuka yang sepertinya sebentar lagi akan pergi. Mereka langsung membagi anggota ke posisi strategis untuk menyerang. Setelah semuanya siap, Walid membuka serangan dengan menembakkan RPG, namun sialnya misil RPG yang ditembakkan gagal meledak. Rencana mereka tidak berjalan mulus, sehingga opsi pertempuran jarak dekat harus mereka lakukan. Dengan kemampuannya yang tangkas, tim SWAT tetap bisa menghabisi para ISIS tersebut, meskipun mereka kembali kehilangan satu anggota lagi. Mereka terus bergerak dan membantai semua ISIS yang tersisa. Setelah berhasil menghabisi semua anggota ISIS di tempat itu, mereka kemudian berkumpul dan beristirahat di sana selama 90 detik untuk sekedar menarik napas dan minum. Di tempat itu, Mayor Jasim yang melihat banyak majalah dewasa karena merasa risih, dia mengumpulkannya di dalam keranjang untuk dibuang. Namun saat mengangkat keranjang tersebut, ternyata di bawahnya terpasang sebuah jebakan bom. Dan terjadilah ledakan yang mengakibatkan Mayor Jasim tewas saat itu juga. Walid dan semua anggota tim SWAT sangat syok menatap jasad Mayor Jasim. Mereka telah kehilangan pemimpin yang mengatur semua strategi dan rencana yang akan mereka lakukan selama misi berjalan. Di tengah keheningan, Kawa lalu berdiri dan mengatakan waktu 90 detik mereka telah habis dan mengajak mereka untuk kembali melanjutkan misinya. Meskipun sampai saat ini dia tidak tahu pasti apa misi yang mereka lakukan sebenarnya, namun dia percaya ada alasan yang besar yang membuat tim SWAT rela berperang dan mengorbankan nyawa mereka. Walid sempat ragu untuk melanjutkan misi karena Mayor Jasim telah tewas. Akan tetapi biar bagaimanapun, mereka telah bergerak sejauh ini dan harus tetap menyelesaikan misi yang telah mereka rencanakan. Dengan 6 anggota yang tersisa, mereka memutuskan untuk kembali bergerak menuju gedung yang sudah mereka incar selama ini, yang berada hanya 3 blok dari lokasi itu. Hingga akhirnya mereka sampai di gedung tersebut, mereka masuk dan menyelinap dengan perlahan hingga sampailah mereka pada sebuah rumah, yang mana Walid ternyata memiliki kunci rumah tersebut. Walid terlihat begitu gemetar ketika hendak membuka pintu. Melihat itu, Kamal menyuruhnya menarik napas dan tetap tenang. Setelah pintu terbuka, Walid masuk dan menembak ISIS yang ada di ruangan itu tepat di kepalanya. Dan ternyata itu adalah rumahnya Walid, di mana di dalam rumah tersebut terdapat istri dan juga anaknya. Walid memeluk istri dan juga anaknya itu yang telah lama tidak dia temui. Melihat itu, Kawa hanya terdiam. Kini dia telah paham dan semua pertanyaan akan misi mereka selama ini telah terjawab. Ternyata semua ini adalah rencana Mayor Jasim untuk menyelamatkan setiap anggota keluarga tim SWAT yang masih hidup.
Kamal lalu mengatakan, Mayor Jasim juga memiliki keluarga, namun ISIS mengetahui siapa mereka sebenarnya. Karena sebelum menjadi ISIS, mereka semua adalah penjahat yang pernah ditangkap oleh Mayor Jasim dan timnya. Salah satu penjahat yang tertangkap menjadi pimpinan ISIS dan membunuh semua keluarga Mayor Jasim. Setelah itu Kamal mengatakan seminggu yang lalu mereka telah mengetahui keberadaan anaknya Amir. Mendengar itu, Kawa lalu berdiri dan bertanya kepada Amir seberapa jauh lokasi putranya. Dan film pun selesai.